Halo sahabat Bali Buku Bekas, nukilan pustaka kali ini ingin mengisahkan peristiwa di balik perginya Fatmawati Soekarno dari istana dan perseteruannya dengan Hartini Soekarno. kisah ini dipetik dari buku Suyatin Kartowiyono Mencari Makna Hidup yang dikisahkan kembali oleh Hanna Rambe dan diterbitkan oleh Sinar Harapan cetakan pertama tahun 1983 halaman 223 sampai dengan 228 Pada hari ulang tahun terwari yang ke-8 17 Desember 1953 kami menetapkan mengadakan sebuah demonstrasi menuntut undang-undang perkawinan. Tambahan lagi pada waktu itu pemerintah RI mengeluarkan peraturan yang terkenal dengan sebutan PP 19 tahun 1952. Isinya memberikan hak pensiun secara sama kepada istri pegawai negeri sampai istri nomor 4. Pada hakikatnya ini membenarkan adanya poligami di negara kita. Padahal poligami tidak dapat diterima oleh sebagian besar wanita Indonesia. Dengan demikian, pemerintah tidak mengindahkan kenyataan akan adanya sebuah panitia yang bertugas menyusun sebuah undang-undang perkawinan dan mendahului dasar-dasar yang masih harus diatur dengan undang-undang. Peraturan ini kami anggap memberi peluang terjadinya ledakan penduduk, banyak istri, banyak anak, dengan akibat berantai memerlukan lebih banyak sekolah dan lapangan kerja, menambah beban pemerintah di segala lapangan, termasuk pengeluaran dana pensiun yang lebih besar. Itu semua jadi beban pembayar pajak. Petisi yang kami susun disampaikan kepada Presiden Soekarno di Istana Merdeka tanggal 17 Desember 1953 kepada Perdana Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Cabang perwari di seluruh Indonesia menyampaikan petisi yang sama kepada pemerintah daerah hari itu. Belum lagi persoalan PP19 dan Undang-Undang Perkawinan yang dituntut mengendap di hati, terbetik berita pada tahun 1954, Presiden RI Insinyur Soekarno akan mengambil istri kedua. Perjuangan perbaikan nasib kaum wanita yang dimulai tahun 1928 tergores sebuah luka besar. Perasaan masgul dan kecewa berkecamuk bertumpuk di antara kami kecewaan timbul karena ulah itu dicontohkan dari atas. Di bulan Agustus 1954, aku mendengar kabar Nyonya Patmawati, pesledi, berniat meninggalkan kediamannya di Istana Negara dan pergi ke Palembang. Berita ini harus diuji kebenarannya. Aku mencari dalih hendak menemuinya. Perwari baru saja kedatangan dua orang wanita dari Dobo, Kepulauan Aru, Maluku Tenggara, Membawa selai kain tenun asli untuk dihadiahkan kepada Nyonya Fatmawati. Namun, waktu mereka sangat sempit sehingga belum sempat dipertemukan, mereka sudah harus kembali ke kampung halaman. Aku pergi ke istana membawa kain tenun tersebut. Pada waktu aku tiba, Nyonya Fatmawati sedang menerima Nyonya Herawati, dia seorang wartawati terkenal waktu itu. Kain tenun kami rentangkan dan amat-amati. Aku tak tahu apakah Nyonya Herawati dia mendengar pertanyaanku tentang kabar rencana kepergiannya dari istana karena perkawinan kedua Presiden Soekarno. Kukatakan kepada Nyonya Fatmawati supaya nak bertahan di Istana Merdeka. Kami sedang berusaha agar perkawinan ini dapat digagalkan. Sedikitnya tak akan memandang wanita lain sebagai pesledi atau istri kepala negara. Nyonya Fatmawati menyanggupi tidak akan pergi dari istana. Aku masih mencoba memberinya keyakinan bahwa cepat atau lambat badai akan berlalu demi putra-putrinya, supaya ia bersabar. Beberapa minggu setelah pertemuan ini, Nyonya Fatmawati memanggilku bersama Nyonya Lena Sukanto. Kami disambut dengan ucapan sebagai berikut: "Saya sudah bersabar, sudah mengikuti nasihat Ibu, saya sudah tersenyum manis waktu Mas Karno datang dari Bogor." Lalu saya dengar Mas Karno bicara dengan kepala rumah tangga istana dalam bahasa Jawa. Kok sudah mau? Kalau begitu diduakan saja. Saya lari ke kamar, menangis, padahal waktu Mas Karno menerima delegasi wanita, ia sudah berjanji bahwa istri kedua tidak akan dibawa ke muka umum. Nyonya Patmawati kemudian menerangkan bahwa waktu ia dilamar. Persyaratan yang diajukannya pertama-tama tidak mau dimadu. Dan calon suaminya waktu itu menjanjikan tidak akan memberinya permaduan. Di pertengahan September 1954, kami mengadakan rapat hendak membentuk delegasi wanita menemui Presiden Soekarno, delegasi yang terbentuk terdiri dari tiga wanita. Nyonya Wironegoro, Ketua Rukun Istri atau Perhimpunan Para Istri Pamong Praja di Departemen Dalam Negeri, Nyonya Suyatin Kartowiono sebagai Ketua Umum Perwari, dan Nyonya Abu Hanifah sebagai Wakil Wanita Golongan Islam. Dalam pertemuan dengan Presiden, kami kemukakan bagaimana perkawinan kedua tersebut merugikan kami, memburuknya citra wanita Indonesia umumnya, terutama di luar negeri. Dan kami kemukakan juga kelak akan timbul masalah protokol kenegaraan yang membuat kecanggungan ketiadaan undang-undang perkawinan yang bersifat nasional, kata kami, justru membuat presiden sebagai tumpuan harapan contoh perilaku kepala keluarga yang baik, bukan contoh sebaliknya, melaksanakan perkawinan kedua tanpa berunding dulu dan tanpa persetujuan istri pertama. Kami meminta. Jika toh akan melakukan poligami, sebaiknya sesuai dengan peraturan dalam agama Islam. Presiden Soekarno waktu itu menjawab dalam bahasa Belanda, Saya tak dapat berbuat lain. Dilanjutkan dengan, Bagaimana kalau wanita tersebut menjadi istri saya pribadi saja? Des, hanya akan diperkenalkan dalam lingkungan pribadi, tidak di muka umum. Jawab Nyonya Abu Hanifah, kalau demikian mungkin bisa diterima. Nyonya Kartowiono mengatakan, Menurut pendapat saya, soal ini tak dapat diputuskan begitu saja. Harus ditawarkan dulu kepada yang bersangkutan. Pada waktu itu aku langsung teringat kepada perseliran gaya keraton Yogyakarta yang sudah begitu kuhafal sejak masa kecilku. Ada istri utama atau permaisuri, ada istri selir, ada yang hanya untuk bersenang-senang, ada yang untuk dihadiahkan kepada raja atau hadiah dari raja. Ah, sungguh merendahkan sekali. Apakah feodalisme semacam ini yang akan dihidupkan lagi? Notabene di alam Indonesia Merdeka. Kembali kepada pertemuanku bersama Nyonya Sukanto dengan Nyonya Patmawati. Kami berdua memberitahukannya, menurut hukum Islam, seorang istri tidak boleh pergi meninggalkan rumah tangganya tanpa izin suami. Jika pergi juga, disebut nujus, seorang wanita yang melakukan nujus akan mengalami kesukaran waktu hendak menyelesaikan masalah perkawinannya di pengadilan agama. Ia akan dipersalahkan. Agak sukar menuntut hak-haknya. Nyonya Patmawati bersikeras hendak pergi sampai aku menunjuk kepada bayinya yang masih amat kecil, sangat memerlukan kasih sayang ibu pada usianya yang dini. Jika Nak Fat merasa tidak dapat berkorban demi apa-apa lagi toh masih mau berkorban demi anak bukan? Di luar dugaan kami, Nyonya Padmawati sangat marah. Katanya, Bu ini bagaimana toh? Apakah Bung Karno mau kalau dimadu? Kami berdua tak menjawab. Diteruskannya ucapannya, Biar sadan saya kecil, Bung Karno besar dan hebat, saya toh mempunyai hak menentukan nasib sendiri. Punya hak hidup juga, ya atau tidak? Aku tertegun, Hak untuk hidup, hak menentukan nasib sendiri, nyonya Fatmawati betul. Sudah tentu ia mempunyai hak itu, dan sudah tentu ia merdeka mempergunakannya. Pikirku, setelah hening sejenak, kukatakan, "Kalau nak memang akan pergi juga, saya minta dilakukan dengan cara yang baik, artinya dengan izin suami." Ucapannya tentang hak hidup dan hak menentukan nasib sendiri sangat menyentuh lubuk hatiku. Sampai aku memutuskan berhenti membujuk yang bertahan di istana. Beberapa waktu kemudian, ia menulis sepucuk surat kepada suaminya. Selai salinannya dikiriman kepada Perdana Menteri Alisa Ali Joyo. Salinan untuk dirinya diperlihatkan kepada kami. Isinya kira-kira: "Mas Karno, saya sudah berusaha, tetapi tidak kuat lagi tinggal lebih lama di istana." Saya ingin menempati rumah di Kebayoran Baru supaya mendapat ketenangan jiwa. Kemudian Nyonya Padmawati meninggalkan istana pindah ke rumah pribadi di daerah Kebayoran Baru bulan November 1954. Di dalam riwayat hidup, Bung Karno mengatakan tentang perkawinannya yang mengemparkan itu. Saya berbuat demikian justru pada saat pergerakan wanita memperjuangkan sebuah undang-undang perkawinan dalam peringatan hari Kartini 21 April 1954 dan sekitarnya, aku mengajak Nyonya Fatmawati pergi melakukan kampanye pemberantasan buta huruf di sekitar kota Jakarta. Kami naik mobil ke berbagai kampung, mengajar penduduk atau memberi semangat kepada mereka yang sedang belajar membaca dan menulis. Selama seminggu bersama-sama, aku memperhatikan ia sangat populer di kalangan rakyat di bulan November 1955, secara tiba-tiba ia datang ke rumahku di Taman Tangkuban Perahu, Jakarta Pusat. Waktu itu sedang ada sebuah rapat perwari. Terpaksa rapat diungsikan ke rumah sekretaris perkumpulan tak jauh dari kediamanku. Tak ada tujuan tertentu atas kunjungan ini kecuali melampiaskan rindu saja, katanya menjelaskan kunjungannya. Pada waktu ia melambai seraya meninggalkan rumahku, aku terkenang pertemuanku dengan Insinyur Soekarno bersama Nyonya Sudiro, kemenakan beliau. Terjadi tak berapa lama setelah pertemuan delegasi tiga wanita yang mengimbau Presiden RI agar tak mengambil istri nomor dua. Bung Karno dengan terus turang mencurahkan segala macam keluhan Nyonya Patmawati termasuk kejengkelan karena hal-hal kecil dan kehidupan dalam bersuami istri. Semuanya menurut penilaianku tidak prinsipil, tidak serius, dengan mudah dapat diatasi secara kekeluargaan, apalagi mengingat perbedaan usia yang sangat besar, seperti bapak dengan anak. Kesimpulanku, keluhan itu hanya dicari-cari, mengada-ada saja. Setelah pertemuan ini, aku tak pernah lagi bertemu dengan Patma Mati dalam keadaan resmi. Kami hanya bertemu sekali-kali dalam peristiwa umum sebagai dua pribadi. Pada tahun 1979, dalam sebuah acara keluarga aku bertemu kembali dengan Nyonya Mati. Ia merangkulku serai bertanya sedih. Bukarto, apa saya ini salah atau tidak? Mengapa teman-teman saya yang dulu baik kemudian merangkul Nyonya Hartini? Apakah mereka tak tahu saya menderita? Sampai sekarang hanya Bukarto saja yang tetap setia. Dijawab dengan tenang. Ah, nak pat, saya kan bukan orang bisnis. Saya tak punya kepentingan mendekati istana. Tak sampai setahun setelah pertemuan ini, Nyonya Patmawati meninggal dunia karena serangan jantung di Kuala Lumpur. Tahun 1981, aku menghadiri sebuah upacara perkawinan di rumah Nyonya Murdono, seorang anggota perwari. Tempat dudukku di sebelah almarhum Dr. Gigi Nyonya Yeti Rizalinur, di sebelah kiriku kosong, tak ada kursi maupun orang berdiri. Tamu sudah berkumpul hendak menyaksikan ijab kabul. Tiba-tiba ada orang meletakkan kursi di sebelah kiriku. Secepat kilat datanglah seorang wanita dari arah dalam rumah, langsung menduduki kursi di sebelahku itu. Baru pertama kali itulah aku melihat Nyonya Hartini, istri Insinyur Soekarno nomor dua. Ia menyapa dalam bahasa Belanda, "Apakah ibu masih mengenal saya?" Aku diam saja. Bagaimana mungkin masih mengenal orang yang baru pertama kali ditemui? Kemudian aku ingin memperoleh sebuah kepastian tentang sesuatu. Pernahkah Anda menerima surat saya? Aku balas bertanya. "Iya, Ibu," jawabnya. "Lalu kami saling berdiam diri menjelang perkawinan Presiden Soekarno dengan Nyonya Hartini dulu." Aku pernah menulis sepucuk surat pribadi kepada Nyonya tersebut, disampaikan oleh seseorang yang dapat menjamin surat tersebut akan sampai ke alamat yang dituju. Isinya antara lain dalam bahasa Belanda, "Saya mendengar Bung Karno akan mengawini Nyonya, saya mengerti puluhan atau ribuan wanita kagum dan jatuh cinta kepada Bung Karno. Mereka semua bisa berkorban karena mengerti ia telah berkeluarga." Jika diajak kawin lagi keluarganya akan rusak, wibawanya merosot. Saya harap nyonya akan sudi dan sanggup berkorban demi kepentingan negara dan bangsa. Sekonyong-konyong terlihatlah seorang tukang potret bergegas menuju kami. Dengan sibuk dan bertubi-tubi ia memotret kami. Maksudku, aku dan sejumlah wanita di dekatku. Aku tentu tidak dapat mengelak secara kasar apalagi ketika itu sedang banyak tamu untuk sebuah peristiwa khidmat. Kami terpaksa membiarkan diri kami kena dipotret. Sampai aku berpikir diam-diam. Duh, andai kata nak masih hidup. Bagaimana perasaannya terhadapku kalau gambar-gambar itu terlihat? Hari berikutnya, Nyonya Murdono meneleponku ke rumah. Ia minta maaf sebesar-besarnya atas nama keluarga terhadap peristiwa yang terjadi di rumahnya kemarin. "Itu semua sungguh tidak pernah direncanakan oleh tuan rumah," katanya.